A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Hong Kong untuk jualan ikan. Adakah bohong yang dibolehkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti tidak ingin atau membenci yang namanya kebohongan. Tapi adakah kebohongan yang dibolehkan dalam Islam? Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang berdusta atau berbohong itu dibolehkan. Yang pertama adalah ketika peperangan. Seperti sekarang nih, Palestina lawan Israel. Ini sedang bergejolak peperangan. Maka pada saat ini, pada saat peperangan boleh berbohong. Kenapa? Karena agar Musuh bisa menjadi takut agar kekuatan kita, sebagai musuh daripada musuh, itu tidak bisa diprediksi. Saya siap berperang sampai kiamat. Misalkan, itu adalah sebuah perkataan yang boleh disampaikan dalam peperangan. Intinya, berbohong dalam peperangan boleh. Kenapa? Biar tetap menjaga semangat kawan dan menjatuhkan mental lawan. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berselisih. Ketika mendamaikan sahabat kita yang berselisih, orang lain yang sedang berkecamuk persahabatannya, maka kita boleh berbohong. Eh, si pulan itu dia senantiasa mendoakan kamu. Padahal da, kenyataannya dia itu sedang gontok-gontokan, lagi musuh-musuhan, lagi enggak pada Allah doa, Tapi kita mengatakan, eh dia itu lagi seneng banget doain kamu loh. Sama si B nya kita sebut bilang begitu juga. Karena sejatinya pada hakikatnya memang kita, kita pasti berdoa. Allahumma muslimin. Nah ada doa untuk orang-orang muslim. Atau Rabbana atina fi dunia hasan akhirat hasan wa benar. Doa untuk kaum Muslimin, dan itu adalah benar dalam bahasa agama Tauriah. Namanya, dan itu dalam men -me menyatukan dua insan berselisih boleh berbohong kata Rasul. Jadi, ketika kita mendapati teman kita sedang sengketa, sedang berselisih, Hanaga hanya gara-gara sepele, kita bisa berbohong untuk mendamaikan mereka agar apa, kuahnya menjadi erat kembali. Dan yang ketiga. Yang ketiga adalah perkataan seorang suami dan istri. Maksudnya suami berkata kepada istri dan istri berkata kepada suami. Boleh berbohong. Mungkin kalau dulu Rasul bilang kepada istrinya, Ya Humairah, wahai Aisyah yang pipinya kemerah-merahan. Karena memang demikian. Tapi kalau hari ini ada seorang suami berkata kepada istri, Aku tidak pernah mencintai wanita melebihi dirimu. Begitu, itu bahasa Pasti itu istrinya Kelepek-kelepek Maksudnya, dia ter, terangkat Wah, suamiku Ternyata Begitu mencintaiku Meskipun, di luar sana udah keluar Udah beda lagi, dia udah di luar lah Udah lupa tuh dengan kata-kata Engkau -kata, adalah wanita yang paling aku cintai Udah lupa tuh di luar rumah Ada tetangga sebelah, ada tetangga Tempat kerja, ada Apa namanya teman-teman sekolah dulu itu udah lupa kalau di luar. Tapi minimal seperti ketika di rumah kata-kata hal seperti itu diungkapkan sebagaimana tadi Rasulullah itu mengungkapkan kepada istrinya Yahumairo wahai wanita yang ke merah-merahan pipinya senanglah seorang wanita di Sanjung. Siapa sih yang nggak yang nggak senang di Sanjung? Meskipun misalkan uh, uh, apa namanya? Kenyataannya adalah wanita hidungnya pesek, janganlah disebut pesek, disebutlah dengan "wahai wanita pemilik keindahan di mataku". Gitu kan? Meskipun kenyataannya nggak seperti itu, tapi berbohong demikian, nggak apa-apa, kenapa untuk menyatukan rumah tangga? Nah, sahabat-sahabat keindaran bertolos sementara, mudah-mudahan dengan ini kita bisa menempatkan kapan berbohong, kapan tidak. Bagaimana dengan pemilihan presiden nanti di 2024? Nah, ini yang nggak boleh berbohong. Karena kadang ada para calon tuh. Sering kita dapati mereka, kalau saya sudah jadi, maka saya akan bangun ini, adakan ini, mesejertakan masyarakat, dan sebagainya. Janji, janji, janji ketika itu tidak dilaksanakan itu yang berbohong yang tidak boleh karena dia hanya untuk mengambil simpatisan atau me mendapatkan nomor yang paling banyak apa coblos yang paling banyak tapi dia tidak tidak berniat untuk mewujudkannya itu berarti tidak boleh mudah mudahan para calon apa namanya pemangku kekuasaan pada 2024 ini mereka bukan cuman bukan cuman menggembor gemborkan apa namanya harapan masyarakat tapi sejatinya mereka benar-benar bertindak berlaku bekerja sebagaimana yang kita harapkan bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan di mulut saja yang justru nanti ketika mereka sudah jadi mereka hanya ingat dengan kata kacanya lupa dengan janjinya mudah-mudahan itu semua hadir dan kurang dalamnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh